Assalamualaikum guys, mau bikin gorengan cemilan, bawang putih, terus bawang merah cukup ini, ketumbar, bawang putih, ketumbar. Lalu kita kupas bawang putih ya guys, cemilan sore-sore. Kupas bawang putih jadi bumbu halusnya. Kita pakai bawang putih, bawang merah 3 siung, bawang putih 4 siung, ketumbar 1 sendok teh kurang lebih. Terus garam, penyedap rasa, sama micin. Ini baru bawang merah, bawang putih, ketumbar guys. Kita kasih masak kok. Terus kita kasih garam guys. Garam kasar. Kita kasih micin secukupnya. Setengah sendok, lalu kita ulek. Kita mau bikin gorengan jengkol. Jengkolnya udah diiris. Bumi kita kasih kain lap. Kita alusin guys, setelah dialusin nanti kita campur. Alus-alus guys, kita masukin ke dalam irisan jengkol. Kira-kira dapat segini guys umumnya. Terus kita tambahkan tepung terigu. Bikin gorengan dengan bahan seadanya yang ada di dapur guys. Seperempat ini guys, kurang lebih seperempat. Tambahkan air secukupnya. Aduk. Airnya guys, aduk terus sampai rata. Ini kita ganti aja guys, batu kecil aduknya ini lewat susah. Kita
Agan. Oh iya guys, tambahkan air lagi biar merata. Aduk biar tercampur. Kalau udah, nanti kita siapkan minyak. Kurang nih guys airnya. Koreksi rasanya guys, kalau kurang asin tambahkan masako aja. Koreksi rasa lagi guys. Masako sembari mengaduk, kita siapkan dulu minyaknya. Kita panasin wajah. Tuang minyaknya guys. Bismillah. Aduh, siapin sutil atau laci. Sambil nunggu panas kita aduk lagi guys. Setelah mulai panas, kita ratakan minyaknya ke pinggir-pinggir, nanti dia tidak nempel. Kita mulai ini guys, taruh adonan. Gorengan cering buat nyemil nanti malam. Okay, setelah diin, kalau udah agak ini udah agak, kita tuangin ke tengah wajan. Kantor ini guys, tadi nggak kena minyak.
goreng-goreng guys. Ditungguin si emek. Kalau udah setengah kering guys, kita balik. Baunya harum, gurih. Dimakan selagi hangat juga enak. Dingin apalagi. Buat makan sama nasi juga enak ini guys. Kayak peyek, udang. Kaya-kaya aja. Ini jangan gede-gede guys, takut gosong. Seperempat ini guys, dapat berapa biji? Ini guys, ditungguin si meong. Nungguin gorengnya, baunya enak, gurih, pas neng. Kita lagi matang nih guys, udah kuning keemasan, kuning keemasan. Kita lagi kita angkat. Masya, nggak gosong ini guys tuh, kelihatannya kayak gosong tapi enak. Kita mulai lagi. Thank you.
guys, insyaallah kuning tak masak. Udah dulu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.